Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi ajma'in. Jami'il musannifil kutub alladhi 'allamnaha wa ta'allamnaha adallahu alaina min barakatihim akaramatihim wa amiddana bi asrarihim. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. An-Attab. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 186. An-Attabin ibni Asidin radhiyallahu an qala dawu sabu Attab ibni Asid amarona perintah ing kita sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah ayyuh rasul yanta dan batang ini apa, diprediksi hasilnya, diperkirakan karena kurma teles terus nanti zakatnya ngetok nanti kan rupa kurma garing, diperkirakan, ditafsir. Amarona perintah ing kita sabar Rasulullah ayyuh rasa yanto dibatang, diperkirakan nanti keringnya, ditafsir hasil keringnya. Apa al-inabu anggur kama yukhrasa kaya oleh dibatang, diperkirakan. Apa an-nakhlu kurma teles ing dadi kurma garing, perkiraane. Waduk khadu lantin alap apa zakatuhu zakate inab anggur teles niku diambil zabiban khali rupa anggur garing. Rawahu ngriwayatake ing hadis sabah al-khamsatu imam limo. Termasuk tanaman yang dikenai zakat adalah anggur. Cuma anggur ketika memanen itu kan dalam keadaan basah. Jadi niku harus ditafsir, diperkirakan. Kira-kira anggur apa ya? Anggur teles, anggur basah kalau dikeringkan itu jadinya berapa? Oleh ahli pertanian enggak ngerti deh. Ahli pertanian, pertanian anggur. Sebagaimana kemarin kurma basah ke arah kurma kering, kata Rasulullah sisihkan sepertiga. Nanti perkirakan itu sepertiga, nanti sisihkan dulu sepertiga atau seperempat. Jadi kadang zakatnya sampai mencapai itu, nanti ya, ketika dikeringkan. Begitu juga anggur dikeringkan, diperkirakan hasilnya ketika kering, nanti ketika dikeluarkan itu berupa anggur kering. Mana ijmalinya, para fakir miskin itu syuraka u arbabil amlal fit tamri bil qadri alladhi aujaballahu lahum fiha minaz zakat. Jadi orang yang panen kurma, panen kurma atau panen padi ini termasuk ini, panen padi itu kalau padinya itu wajib mengeluarkan zakat ini, kira-kira ada 13 kintal, maka di situ ada hartanya fakir miskin. Lah itu terjadi ada hak syuraka, hak syirkah. Katakanlah kalau zakatnya 5%, tiap-tiap satu kintal itu ada 5 kilo miliknya fakir miskin. Menjualnya iso haram. Kita kemarin wis apa? Bakas no bab
zakat. Jadi harta fakir miskin yang campur dengan harta kita itu adalah campurnya adalah khultatus syirkah, persekutuan. Jadi seumpama kita makan durung ditokno zakate, setiap yang kamu makan ada 5% atau 10% makan hartanya fakir miskin. Niki lha sing dadi arek akhirnya cerdas tapi gak patek genah. Nah, jadi ini kayak cerdasnya cerdas lah ya, orang bergizi. Ya. Tapi kalau makan hartanya fakir miskin itu berbahaya, berdampak ke dalam hati. Ya, ini kayak fikihnya juga sama. Itu ada harta zakat itu ada syirkah dengan hartanya fakir fakir miskin. Falau muni arbabal alwan minal intifa bisimarihim ila antablughayata fissalah law garra zalika bihim. Seumpama pemilih harta dalam masalah anggur niki mengambil manfaat dengan buah-buahan mereka tekok kur anggure niku sampai pada puncaknya, puncak dalam kebaikannya. Jadi dikeringkan dulu sampai puncak baiknya niku anggurnya sampai kering. Tidak apa-apa. Walau imbasatat aidim fiha la akhalla dzalik bihaqqil fuqara minha. Walau imbasatat aidim fiha. Kalau dia menguasai, ngaten nggih, kalau dia menguasai maka akan apa? Menjadikan cacat kepada haknya fakir fakir miskin. Seterusnya wala makanat al amanatu ghairu mutahaqqaqah inda kulli waqidin min ababil mal wa ummal wa du'at asy-syariah hadzat tubit. Karena harta ini ku mustarok. Kalau misalnya zakat tanaman pengairannya enggak pakai biaya kan 10%. Jadi tiap yang diambil yang dimakan 10% ada haknya fakir miskin. Tapi haknya itu kan gak campur ya, mustarok. Sing di pokoknya dalam setiap sing dipuluh ada 10% haknya fakir miskin. Hake kan ora gena. Maka dikongkon iki mang memprediksi ditafsir dulu iki kira-kira keringnya itu berapa anggur apa kurma. Kalau hadis kemarin sisihkan dulu langsung piro? Sepertiga dari hasil atau seperempat itu nanti digunakan untuk zakat. Langsung disisihkan ngoten. Mergo mengeluarkan zakatnya kan nunggu ketika kering. Kayak iki sajane sing sirine nok kono iki rek. Dadi sajane ya akeh mangan napa nggih. Mangan hartanya orang tetapi tidak tahu karena pengetahuannya tidak mencapai ke situ. Jadi sebetulnya nggih pokok wong gelem ngaji niku suwe-suwe ya ngerti ya nggih. Tapi gak enak bang, kalau ngaji ngerti lah itu, tapi ngerti nih. Gitu. Aduh nung wakal gak ngerti, ya Allah kula panjen gak ngerti Gusti ya kan buat ya. Fikul hadis masru'iyatil kharsi fin nakhli wal inab disyariatno memprediksi. Jadi memperkirakan dari anggur dan kurma basah nanti keringnya itu menjadi berapa. Seumpama uang kepingin menjual bisa nih. Basah dijual juga boleh. Tapi sisihkan dulu kata Rasulullah kemarin sepertiga atau seperempat dulu. Oke, sisihkan sepertiga atau seperempat. Itu nanti yang akan menjadi haknya apa? Fakir miskin. Di hadis sebelumnya kata. Zakatun nakhli wal inab ba'da istiwa'ihima tamran wa zabiban. Jadi zakati anggur karo kurma itu nanti kurmanya ya dikeluarkan rupa tamer, kurma kering, anggurnya juga berupa zabib, berupa anggur kering. Kayak apa? Mis-mis nih kok ya. Nah, yang dikeringkan terus ditekan pucuk-pucuk roti nih. Ya. Pernah ngicipi yang ngajali ya. Terus saya kata, gue penasaran. No aman lah tur anggur. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya sih gak penting gak pengangguran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amrin ibni Syu'ab an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum
Enam ro'atan sak temani wong wadon iku atat teko utawa sowan sebab imro'ah sowan an-nabiyya ing kanjeng nabi wa ma'aha sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha lan iku sertani imro'ah ibnatun utawi anak wadon laha kadwi imro'ah wa biyadi ibnatiha lan iku tetep ing dalam tangani putrini imro'ah maskatani maskatani utawi gelang luru gelang paham ya gelang yang di perhiasan yang di tangan bukan yang di jari yang melingkar di napa pergelangan tangan namanya gelang yang melingkar di pergelangan tangan namanya gelang. Oh ya sudah ketemu ya ah, gelang siap-siap kadang ya tadi untuk gelang untuk cincin ya 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 siapa lagi ya ya bismillah min dhahabin saking emas faqala monggo dawuh sapa kanjeng nabi laha maring imro'ah dawuh ngeten atutina ana to awe sapa sira zakat hadza ing zakat iki iki gelang kala jawab sapa imro'ah la kala dawuh sapa kanjeng nabi ayasurruka ana to yen to bungahake ing sira apa ayyusawwiraka yen to gerangi ing sira ki nggih wedok e ya ayyusawwiraki yen to gelangi ing sira sapa Allah Gusti Allah bihima kelawan maskatani yaumal kiamati ing dalam dino kiamat siwara ini khali rupa gelang luru minarin saking geni faalqad huma nulimbuang faalqad huma nulimbuang sabah imro'a ing maskatani rawahu as-salasah wa isnaduhu utawis sanati khadis iku kawiyun wasokhakau dan mensokhekain hadis sabah al-hakimu min hadisi Aisyah saking hadisi Dewi Aisyah an Ummi Salamah dan riwayatake saking Ummi Salamah garwani Rasulullah radhiyallahu anha annaha satamani Ummi Salamah iku kanat ono sebab Ummu Salamah iku talbasu nganggu sebab Ummu Salamah abdokan ing piro-piro pepaes yanauin minal khulli yukmalu minal fiddoh perhiasan sing bahane teko perak perhiasan ngene autokhon min dhabin saking emas faqalat nuli ngucap sapa Ummu Salamah ya Rasulullah wahai Rasulullah akanzun ana ta iku aran gedongi gedong iku menumpuk harta wa utawi wa utawi niki audhon ayat ini kare alladzina yaqnizuna dzaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah sak terus iki ka fatuku bi hajibahum dadi lek wis mencapai satu nisab iku jeneng gedongi lek ditokno jenenge menumpuk-numpuk harta tanpa dikeluarkan zakat zakatnya dadi takone kanzun wis paham apa itu termasuk kanzu? Nah, misalnya ngatakan gini, awak itu ya, lekat tahu maca Quran jurah roh lah, opo kanzu itu ya. Tapi lah wes familiar Quran itu terus. Alladzina yak oh yaknizu. Ileng ya tak. Ambil lah maca Quran harus mendak tua itu diangan-angan. Ini kelebihan enak puasa Quran ini setahun. Bintino sak jus sampai diangan-angan. Itu rontok roh lah, artinya didik-didik itu rontok roh. Jadi paling kaya tahu katam lah, tahu katam yang rolas lah, ya tak? Anggir tahu katam yang rolas, ya. Pun terus gede nu kadang tak pada gelem maca Quran, arek pondok tu, us apal jadi, ya tak? Pemain arek lanang-lanang, so, elek-elek Quran ini,
waca diwaca diangen-angen maknane ngoten nggih. Ha kala dawuh iku arek lanang biyen. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, Iza attaiti nalikane nekani sapa sirawatan zakatahu ing zakati audhan ya balaisa mongko ora ono apa audhan iku bikan zin aran gedongi numpuk-numpuk perhiasan. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Abu Dawud Daruqutni wa shahhahu al-Hakim. Nek sampean elok iki perhiasan wajib zakat. Coba niki pandangane ya napa niki. Makna ijmal ini sementara lek sapa mazhab Syafi'iyah perhiasan yang dipakai niku tidak wajib napa rek zakat. Kalau tidak berlebihan, kalau berlebihan itu namanya kanzu. Tetap diarani gedongi. Alladzina yaknizun. Mana ijmal ini pun Rasulullah niku memperbolehkan wanita itu memakai perhiasan emas atau perak. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah mengambil sutra kemudian dijadikan di arah kirinya, dan beliau mengambil emas dijadikan di arah gemang kanannya, sutra ditaruh di sisi kanan beliau, lalu mengambil emas ditaruh di sisi kiri beliau, lalu beliau berkata ngeten, inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati khillun li inasiha. Dua perkara ini, emas perak ditambah karo sutra, dua niki ini diharamkan bagi lelaki dari umatku dan halal bagi wanitanya. Maka ketetapan dari hadis itu bahwa zakat itu tidak diwajibkan bagi perempuan ketika ia menggunakan apa ya? Perhiasan. Niki pendapatnya sapa? Jumhurul ulama. Mayoritas ulama mengatakan perhiasan yang dipakai tidak wajib untuk zakat selama tidak berlebihan. Dan ini dikuatkan oleh fatwa-fatwa dari ulama salaf. Wajaroyanul amal. Dan para ulama tidak melaksanakan ketetapan ini dengan tidak mengambil zakat dari perhiasan. Nah sekarang baru mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau dalam pandangan Imam Abu Hanifah, zakat itu diwajibkan di perhiasan. Mungkin Imam Abu Hanifah menggunakan hadis ini kira-kira. Jadi ini adalah amrun istihadi. Terjadi perbedaan pendapat. Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, perhiasan itu wajib untuk dizakati. Pengertiannya biaya wajib dizakati itu kalau memang mencapai satu nisab. Hamlan lil mutlak alal muqayyad. Tentu dengan mengarahkan lafadz yang mutlak, tidak sekedar emas menutok titik kok dizakati mboten, tapi diarahkan kepada yang dikoyiti, yaitu perhiasan yang sudah mencapai satu nisab 78 gram. Lele enek wong takon gawe emas akeh. Ustaz Ghazali, Pak Yai, wajib zakat emas-emasan? Pakai wajib. Jawab ngono, mumpung gelem deh ya dah. Kau saya kok terang lo Imam Abu Hanifah wabika lah. Wajib suke so kok. Sedekah niku tolak bala. Apa meneh zakat ngono ya ta. Mumpung tapi arang sak umur-umur kon ketemu wong wedok takon ngini ku. Gak enak. Nggih. Kecuali wong wedok sing wedi neraka. Berarti enak ngono lho. Nggih. Pas ngaji terus takon, "Ustaz, perhiasan saya wajib zakat gak ini?" Arang kan ketemu wong ngene iku, arang nggih. Malah takon iki gimana biar cepat kaya, biar emas ini bisa digandakan. Elo sing model iki piye? Probolinggo sing penggandaan duit karo emas yo. Terus ketangkap kok sapa iku? Lalira kok yo ngandelmen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi niki mengikuti nanggone mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi dua hadis niki
perhiasan emas ketika mencapai satu nisab tidak dikeluarkan zakatnya, itu dikatakan kanzu, gedongi dunya, masuk nanggone ayat alladzina yaknizuna dzaba wal fiddata wala yunfikunha fi sabilillah. Saya terusin. Barangan fikih hadis wujubuz zakat fil khulli al muttakhadiz zina. Dari dua hadis di atas niku, perhiasan emas itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya ketika mencapai satu nisab. Dan ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Tapi jumhurul ulama berpendapat tidak diwajibkan zakat pada perhiasan yang digunakan. Ini jumhur mboten. Hadis 189. An Samuratin riwayatake saking Samurah ibni Jundub radhiyallahu an qala dawu sabar Samurah kana ana sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ya'muruna perintah sabar Rasulullah ing kita an nukhrija yang tahu mengeluarkan sabar kita as-sadaqata ing zakat minalladhi saking harta dagangan nu'idduhu kang mempersiapkan sapa ingsun ing alladhi lil bai'i krana dijual. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu utawi sanadi hadis iku layyinun lemah. Jadi ningali hadis niki barang-barang yang akan dijual ya. Yang dijual jenenge komoditas perdagangan. Jadi taklibul mal li ghoradirib, barang yang dikelola untuk tujuan apa? Untuk tujuan keuntungan ketika mencapai satu nisab di akhir tahun. Walaupun awalnya tidak ada satu nisab, maka wajib untuk dizakati. Dihitung ke akhir tahun nenek petung puluh walu gram emas. Terus kalau hitungnya petung puluh, misalnya kata ni, kain regua ini masih mas murni lagi, mas murni itu ya tidak ada campurannya. Misalnya dikatakan 4 karat, cene campuran ini 0,1%, 1/100 itu bukan emas. Emas itu lunak supaya bisa dicetak, dicampuri. Misalnya kata ni. Lah masak meniko rata-rata kan regane cek anu, cek pira 900 sampeyan sing apik iki. Dadi sampeyan hitung, aku gak iso ngitung pasé ya. Ditunge 1.078.000. 78 juta. Niku lek gak utung 1 juta, padahal lek 900 ya 900 kudu kok turunno 100.80, potong 8. Potong 8 juta. Nah, ini gua berarti sekitar 70 juta. 70 juta wajib zakat. Nilai ini sama dengan harta dagangan akhir tahun kok dihitung enak 70 juta wajib zakat. Zakatnya 2.5%. Dihitung ya kan Ghazali ya. Ini gua yang toko belakang ini dihitung. Kira-kira enak ora 78 juta. Ya. Enak berarti wajib zakat. Toko tengah wajib dihitung ya, toko ngarep ini mbak-mbak ya, kerupuk anu dihitung banyak anu berarti wajib zakat. Ini harus wajib dikeluarkan, itu namanya taklibul mal li ghoradirib. Tidak itu saja ya, pengertian dagangnya cukup ini kutok, apapun termasuk perhotelan itu dagang, nanam modal gawe hotel, nyiapno jasa pelayanan, bayari wong, ada public relationnya sing promo golek uang nekakno sak teruse ya apa bendino nek sing turu kuno. Nah, itu juga termasuk perdagangan. Tuku bis, tuku sepur ya lah, tuku pesawat terbang, nggih akhirnya sampai ngoten. Apapun itu bagian dari perdagangan. Itu namanya mengelola harta dengan tujuan untuk keuntungan. Aja kira perdagangan me apa kabeh itu perdagangan, kabeh itu perdagangan.
wajib untuk dizakati. Itu namanya taklibul mal li ghoradi ribhi. Perasaannya pedagangnya toko tok ae ya, mboten ya. Mboten. Jadi apapun ya, mulai yang berupa jasa, yang berupa barang, bisa di perhotelan, pabrik, pembuatan produk sak teruse, pabrik botol ya to. Lek gawe botol digawe dhewe dudu dagang, tapi lek gawe botol dicetak terus nekakno wong ngake bahane ngature terus dodole apa perdagangan. Mosok ngene perdagangan, yo iku jenenge perdagangan botol ya gitu. Sampeyan duwe truk ngaya ngono ya, truk ya. Padha digawe nyambut, nyambut gawe. Itu namanya taklibul mal li waradir. Repot ta seneng ini kene. Wis lek ngono gak dodol lah yo, matek kan gak dodol. Nanti napa akhir zaman itu penggawaan sing agen niku memang dagang. Dengan melalui dagang. Selanjutnya saiki kabeh toko-toko sing ora online ya, toko real akeh sing mati ya ta. Sing akeh kabeh padha duwe toko nuk HP-ne dhewe-dhewe ya. Kirim-kirim gak duwe barang tapi iso dodol-dodolan. Nah, iki bakasen iki. Ini namanya perdagangan apa ora, zakate ya apa? Ngono lho, Din. Bagian basul masail ya ta. Jadi latih jadi menyikapi kondisi-kondisi kontemporer, kekinian saat ini harus disikapi. Itu ngitung modalnya bagaimana? Tekan narasumber ya. Bukan ngarang-ngarang dia. Soal itu gak bisa dijawab kalau masalahnya belum jelas. Pakarnya siapa yang kini tekan? Ustaz Sadam datangkan. Ya, ada modalnya apa enggak itu? Ya, apa sekedar sar-ser apa biye? Ternyata keuntungannya juga banyak. Oh, misalnya dia, tadi sak durunge terjun ning kono, sak konsep hukume zakat itu sudah siap, nggih, sudah siap. Ya akhir zaman yang ngono nyambut gawe wis ngono tok, dulinan nginang ngene. Ya, dulinan ngene. Nek keluyar-keluyur golek barang di sing kena didol, endi sing napa dipercaya dhisik dhewe orang pertama iku iso ngedol teko pabrik lah iku lah paling akeh dhewe ya. Jadi yang penting keluyur-keluyur nang tempat-tempat ketemu bos-bos sih gue ya. Di bos, aku iso ngedul, aku orang pertama ya. Liyane ngisor gue kabeh. Wah, sono ya ta. Selamat kan di pabrik gue jadi pabrik no HP jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Gozali no jambi di pabrik apa batik para nih. Ini batik Gozali. Sama tidur manis saja saya penjual pertamanya. Ya pokoknya beres. Kon kan ben gak beres. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fir rikas. Nggih, sing itu wae kesimpulane perdagangan wajib dizakati. An Abi Hurairah dan riwayatake saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Wa fir rikazi lan iku ing dalam rikas harta pendemane kafir jahiliyah. Wong kafir al khumusu utawi 1/5 zakati. Al khumusu 1/5 zakati. Ketika Rasulullah menyempurnakan, musannaf menyempurnakan hadis-hadis tentang zakat ya, tentang zakat dan ditutup di atas dengan zakat perdagangan, maka didatangkanlah hadis yang menjelaskan tentang rikas bondo temuane wong kafir. Banyak lho nggih. Misalnya sampean jalan-jalan nang Mesir nemu masih Raja Fir'aun. Ya ta. Sampean jalan-jalan nang Trowulan. Trowulan iki situs Majapahit, nemu emas. Cap kau wedi rupane sak ndas sapine Suro. Lambang-lambang saat itu apa nggih? Misale kau wedi sak kintal misalnya, ya. Nggih, itu namanya rikas. Tapi kalau ada stempel-stempel Islam, misalnya nemune niku nanti nemune niku teng Demak apa di Kudus apa di apa ngoten nggih.
enak tulisannya la ilaha illallah, ada tulisannya Muhammad, masnya, berarti itu harta milik negara Islam. Lain negara Islam gak oleh kayak no untuk maslahat i maslahat umum. Jadi maslahatul muslimin. Kayak bangun pondok oleh, bangun masjid oleh, tum-tum no, nira tipe dewe gak oleh. Harus kembali penggunaannya seperti itu rikas. Ini sing harta pendemane jahi jaya wong-wong kafir. Bagaimana pandangan ya? Watalaba al ulama fi tafsir rikas. Para ulama terjadi perbedaan pendapat dalam mentafsir rikas. Ada dua kaul. Yang pertama pendapat jumhur. Teko Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Annau al mal al madfun fil ardi min baqaya kunuzil jahiliyah wa wa ghairul ma'adin. Sing diarani rikas niku harta sing dipendem no bumi. Teka sisa-sisa pendemane wong jahiliyah. Tadi artinya emas itu pernah digunakan, pernah dimiliki orang-orang yang bukan Islam. Wahwa ghairul ma'atin, itu bukan pertambangan, bukan dari pertambangan. Kalau pertambangan lain lagi. Ya, misalnya nuk Jambi, moro-moro nang, nanti daerah Kang Ali kok merangin, ya. Terus moro-moro ngeduk pasir, ya. Di proses tertentu dari pasirnya diayak, diambil biji emasnya, itu namanya pertambangan. Tapi kalau yang namanya rikas itu memang sudah rupa emas utawa perak, sudah rupa perhiasan atau sudah rupa emas utuh, ngoten. Emas utuh terus tinggal napa? Dan itu milik orang-orang kerajaan-kerajaan sebelum Islam atau ada tanda-tanda milik Kacarana Jawa ya kerajaan Tarumanegara, Kutai Kartanegara, ya. Lek Borobudur Wangsa Syailendra, ya toh? Wangsa Sanjaya, ya, dan lain-lain. Tahu kerungu enggak saya lihat? Lagi mang masuk gak kerungu. Nggih, itu banyak rek nggih. Nah, sebetulnya kan lek kepengin masih nu mau coba itu sebetulnya tidak hilang, masih banyak nggih. Masih banyak. Cuma enak sing nyimpen ngono ya. Kenal ana sing nyimpen niku sapa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi awake dhewe mbakas iku tok ya. Ben. Ben, apa wajib zakat? Wa fir rikas dalam pandangan jumhur ulama wajib zakat. Fa'at fa'utifa rikas alal matan wal adfu yaqtati al mughayyirah. Nggih, pun. Qaul sani anna rikas wa al ma'adin. Kira angel-angel kok delok iki paling ya. Kalau yang kedua mengatakan harta rikas pendemane wong jahiliyah ya pertambangan nih wong kependem kok ya toh kependem wa bihi qala Abu Hanifah niki pendapat Imam Abu Hanifah wa ja'ala fi al khumus fi qalilihi wa katsirihi dalam pandangan Imam Abu Hanifah baik akeh utawa didik kena wirai kena zakat niki khumus seberlimo berarti 20% walam yukayyad dalik bin nisab mboten dikayiti karo nisab wastarata asy-syafi'an nisab fir rikas nggih tapi lek rikas bondo temuane wong jahiliyah iku wajib dizakati kalau ada satu nisab moko nemune kok didili ya didik-didik eh tiga kali zakat mari kok tinggal langsung hilang ya ta al-fatihah amin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Arrahmanirrahim. Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamu alaikum.